Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 Suyuti? Alhamdulillah, luar biasa. Iman sehat, bugar, mantap. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah di siang hari ini tapi tetap semangat. Semangatnya semangat pagi. Oke, bagus ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Siapa? Aurel ya? Aurel silakan. Tangan diangkat, alhamdulillah kita sudah berdoa. Bunda mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Falika. Falika, kenapa Falika? Sakit. Oh, sakit. Semoga Falika cepat sembuh ya. Oke, anak-anak masih ingat kemarin kita berbicara atau belajar tentang apa? Yang sekarang tentang kelipatan dulu. Bu Nana mau mengulang tentang kelipatan. Kelipatan itu apa ya? Kelipatan itu adalah suatu angka yang ditambah dengan angka. Oke, bagus. Siapa namanya? Zen ya? Oh, Zen. Terus kalau faktor itu apa? Faktor adalah bilangan yang dikalikan dengan hasil bilangan yang diminta. Nah, siapa yang tahu apa itu KPK? Ya, apa? Ya, kelipatan persekutuan kecil. Kita belajar KPK dan FPB. Kalau FPB apa? Kalau FPB faktor persekutuan besar. Oke, Bu Nana contohkan. 10, 12 dan 24. Yo, kita ya cari bersama-sama. 12. 2. Masih ada berapa? 6. Terus 2, terus sisa 3 adalah 24. FPB-nya berapa? 2 pangkat 2 4 12. Paham? Kertas setiap orang ya, satu kertas ini menuliskan soal KPK dan FPB ya. FPB. Ya. Ya, Bu Nana mulai menggulung. Coba. Iya. Oke, sudah ya? Iya. Oke. Ya, betul di sini 2 2 3 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau yang 18 ada angka berapa? 2 3 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, KPK-nya kalau di sini dia nyebutnya 2 pangkat 3, benar enggak? Salah, harusnya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat, berarti KPK-nya 2 pangkat 2 dikali berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa jadinya? 2 kali 2 berapa, sayang? 4 kali 9 jadi berapa? Berapa? Berapa 4 kali 9? 36. Betul atau salah? Dia 72, ini 36. Salah, berarti 0. Oke, kan ya. Yuk, 1, 2, 3. Suka KPK, mari hitung faktornya. Ambil semua faktornya yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, hey, angka terbesar, kalikan semua faktor.
langsung dapat gambe. Apa mudah banget? Mudah. Alhamdulillah. Oke, Bu Nana nanti akan memberikan tugas kalian ya. Nih tugasnya kalian membuat KPK dan FPB-nya. Udah di faktornya udah tinggal nulis aja. Mudah. Oke, sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.